mengusung tema teks generasi yang dilengkapi dengan satu hari seminar. Orang yang berpajak mengatakan yang bersama dengan Mejarania. Yang terhormat. Tech Center Volunteer dan Himpunan Mahasiswa Akuntansi BINUS University atau HIMA bekerja sama dengan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Barat kembali menggelar acara BINUS National Tax Tournament atau yang disingkat BNTT dari tanggal 29 Oktober hingga 31 Oktober 2013. BNTT yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali merupakan sebuah ajang kompetisi perpajakan berskala nasional melalui kompetisi tax article yang bisa diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi jurusan akuntansi dalam bentuk tim dari berbagai universitas dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Final BNTT tahun 2013 sendiri diselenggarakan di Plaza Kampus Anggrek pada Kamis jam 1 sampai jam 2 siang. Selain sebagai tanda resminya ditutup BNTT tahun ini, juga sebagai acara pengumuman sekaligus pemberian piala dan hadiah lainnya kepada para pemenang kompetisi teks artikel. Ada 4 pemenang terpilih, di mana meraih juara 4 adalah tim Provokasi UI 3, tim Widya Utama 1 meraih juara 3, dan bertengger di juara 2 adalah tim Provokasi UI 1, berhasil meraih juara 1 adalah tim GNV UI. Dan kepada GNV UI 1, aku selamat untuk maju juara 1. Ya, kita mau berkasih tepuk tangan kepada GNV UI 1. Iya, ini dia juara kita ya.